welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku Icabe. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video aku. Jadi kali ini aku mau nge-review pak wajan atau panci, tapi dia listrik, bisa langsung dimasak. Wajannya itu bisa buat masak, guys. Dan gak perlu pakai gas-gasan, cuman masak pakai apa yang? Listrik doang. Gimana kompornya? Gimana wajannya? Nah, aku mau ngeliatin ke kalian dan harganya murah, cuma 70 ribuan aja. Kalau kalian mau order, kalian bisa klik link di bawah. Cocok banget untuk anak-anak kosan atau untuk kalian yang pergi traveling atau untuk teman-teman yang pengen nggak simpel lah di kamar atau dimanapun, ini bisa anti lengket, itu yang paling penting karena dia nggak lengket sama sekali. Oke, ditonton sampai selesai cara penggunaannya. Tapi kalau kalian mau order bisa klik link di bawah. Hai guys, nah ini alatnya ya guys, jadi alat untuk penggoreng menggunakan listrik tuh. Jadi buat teman-teman yang misalkan anak kosan atau anak yang lagi merantau keluar atau yang pokoknya nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada apa? Gas-gasan. Nah ini cocok banget buat kalian. Aku mau nge-review dulu barangnya. Pertama dia kayak gini, terus ada, coba yang pegang tolongnya. Nah dia yang dari bawahnya kita lihat dulu nih, bawahnya kayak gini tuh mesinnya. Terus yang ini cetekannya, tombol power. Cara pakainya gampang banget, cuma di satuin atau di keduain. Nah kalau di satu itu, satu sama dua tuh bedanya cuma di panasnya aja ya, di panasnya doang guys. Terus dia ada pegangan tenang, jadi kalau kalian sambil ngegoreng kalian bisa sambil megang nih. Udah itu, oke. Nah udah itu kita taruh lagi di sini tuh. Nah yang ini buat ngukus. Kalau kalian mau ngukus, kalian taruh aja air di bawahnya, nanti tinggal taruh ini di atas, udah deh, gampang banget. Nah dibuka tutupnya, gampang banget dan harganya murah, cuman 70 ribuan aja. Kalau kalian mau order, kalian bisa klik link, nanti aku taruh di bawah ya guys. Nah cara pakainya gimana, ini aku liatin cara pakainya. Oke guys, nah ini kita colokin dulu ke listriknya, kalian bisa lihat kan. Nah udah colok listrik, terus kita klik ininya satu apa dua nih, lihat ya, kita pilih satu aja nih, satu. Dah udah, tunggu. Sudah itu kita masukin blue bandnya, ini blue bandnya ke dalam sini. Oke. Enggak, kurang besar jalan. Oke. Tuh, kita masukin blue bandnya, tunggu sampai blue bandnya hangat alias apa sih, mencair. Dah jalan, nggak usah banyak-banyak, telurnya cuma satu. Tunggu sampai blue bandnya mencair. Nah guys, kalian bisa lihat kan nih, dia blue bandnya mulai mencair tuh, mulai mencair sedikit demi sedikit. Ini cocok banget buat anak kosan atau buat teman-teman yang sedang traveling tapi nggak mau ada gas-gasan. Nah ini cocok banget, lihat kan udah mulai mencair. Kalau kalian mau cepet, kalian pakai yang dua ya, jangan yang satu. Kalau yang satu itu dia agak sedikit lama, kalau yang dua dia lumayan cepet nih, dia mencairnya. Cucuk deh. Itu bisa pakai minyak sayur atau blue band atau? Bisa pakai minyak sayur, bisa pakai blue band. Kalau aku mau pakai blue band aja karena mau goreng telur. Tuh guys ya, telurnya kita masukin, terus kita kocok-kocok ya guys nih. Nah. Tuh, telurnya kita masukin, kita kocok-kocok. Kalian bisa lihat kan telurnya. Ini cepet loh guys panasnya. Dan pastikan di belakangnya dia kuat ya, kencang gitu. Tuh. Kabel listriknya. Kabel listriknya tuh kencang. Dikocok-kocok aja udah gini. Jadi telurnya, ini gampang banget tahu, gampang, enak tuh. Dia satu lagi nggak lengket sama sekali, anti lengket, bener-bener anti lengket, nggak lengket sama sekali. Tuh. Tuh jadi deh telurnya, tinggal matiin, cabut, dicetekin dulu. Tuh, dicetekin. Oke, udah selesai, tinggal dicetek aja, dimatiin. Udah itu udah selesai deh, jadi deh tempe apa telur oreknya, omelet ya, tinggal kita makan. Kalau kalian mau order, kalian bisa langsung order aja,
di bawah, link di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share ya guys. Bye bye.